Sebuah kabar terungkap bahwa Raffi Ahmad telah menyatakan cinta kepada Nagita Slavina di Bali. Kala itu Nagita tidak memberikan jawaban apapun terhadap keberanian Raffi yang mengutarakan isi hatinya. Sementara itu, selain dengan Nagita, Raffi Ahmad juga sempat dikabarkan dekat dengan Cinta Laura. Namun ketika Cinta Laura dimintai pendapatnya soal langkah Raffi tersebut, seperti apa pernyataan Cinta Laura menanggapi langkah yang dilakukan Raffi Ahmad? Comment, karena first of all, aku gak tinggal di Indonesia. Hari Sabtu aku udah balik lagi ke Amerika. Jadi, kalau masalah love life orang lain, itu serah mereka mau ngapain. Aku pengen semua orang di sini happy. Dan kalau emang ada yang, misalnya ada yang nembak siapa gitu, ya terserah mereka. It's their life, gak ada hubungannya sama aku. Tidak hanya dengan Raffi, Cinta Laura juga dikabarkan dekat dengan Al, anak pertama Ahmad Dhani. Untuk urusan yang satu ini, Cinta Laura tak menampik bahwa dirinya sudah kenal Al sejak kecil. Meski mengagumi ketampanan Al, namun wanita cantik yang kini meneruskan pendidikannya di Amerika ini tak ingin merajut kasih dengan Al. Cinta Laura menganggap Al seperti adiknya sendiri. Mengapa Cinta Laura menganggap Al seperti itu? Lantas bagaimana tanggapan Al mengenai sosok Cinta Laura? Aku udah kenal Al dari dia yang masih kayak anak kecil banget sampai sekarang kelihatannya udah lebih besar. Karena dulu kan aku pernah duet sama Mas Ahmad Dhani ya, dulu aku nyanyi, pertama kali banget aku coba nyanyi di Indonesia itu sama Mas Ahmad Dhani. Aku sama dia nyanyi lagu Umbrella, lagunya Rihanna bareng-bareng di salah satu award show acara TV. Jadi waktu recording aku sering ke rumahnya Ahmad Dhani untuk recording lagu buat award show itu dan juga ketemu Al El sama Dul. Tapi dulu waktu ketemu Al masih yang kecil, masih kecil banget. And apa lagi ya? Pokoknya ya, aku udah kenal mungkin sejak 2008 waktu aku pertama banget coba nyanyi. Cinta Laura, lu ngeliat Cinta Laura seperti apa? Cinta Laura udah kenal dari lama sih. Iya, biasa aja. Kapan kenal? Udah berapa tahun? Oh, udah masih kecil tuh dulu. SD sama SMP. He's very cute. Al itu cute banget, tapi biasanya aku selalu deketnya sama cowok yang lebih tua daripada aku. Al kan hampir 4 tahun lebih muda. Jadi he's cute, tapi aku ngelihat dia lebih seperti adik aku. Sama cinta yang deket lebih dari itu. Aduh, kan malah gue sedih kan. 3 tahun juga sih, gak kenal. Umur udah beda. Seperti apa curah?